Bank Indonesia kembali menggelar kegiatan rutin kuliah singkat kepemimpinan Presidential Lecture seri keempat di Jakarta. Tema yang diangkat pada seri kali ini adalah pemantapan nilai-nilai Pancasila dan spirit kebangsaan dalam pengembangan sumber daya manusia dan kepemimpinan nasional. Hadir sebagai pembicara utama pada kuliah singkat ini, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Tri Sutrisno. Acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Dewe Martowardoyo. Kepada para peserta Presidential Lecture, Gubernur Bank Indonesia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan semangat patriotisme. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa akan berkesinambungan atau sustainable apabila ditunjang dengan semangat patriotisme negara tersebut. Dengan kata lain, tanpa semangat patriotisme, semangat persatuan dan kebangsaan, impian untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur hanya akan tetap menjadi impian. Indonesia juga harus mencontoh semangat negara-negara yang mampu bangkit pasca mengalami kehancuran pada Perang Dunia II. Sementara dalam paparan kuliah singkatnya, Tri Sutrisno mengajak semua pihak untuk tidak mengedepankan sikap eksklusif, melainkan harus bersikap inklusif di tatanan sosioekonomi negara. Orang Indonesia ini harus inklusif, lebar, jangan eksklusif. Itu titik rahasianya. Kalau kita eksklusif, Pak, itu gaya kita, gaya, kalau gaya mekanika itu, kita cenderung keluar dari sentral. Kita harus sentripetal, bukan sentrifugal, Pak. Kalau sentrifugal itu pecah kita. Tapi dengan ada Pancasila, merah putih, Indonesia Raya tadi, Bhinneka Tunggal Ika, itu konsep-konsep untuk binding factor. Itulah konsep yang merekat bangsa ini. Itu kunci daripada keberhasilan orang Indonesia. Sedangkan dalam segi politik ekonomi, Tri Sutrisno menegaskan agar nilai-nilai Pancasila jangan pernah ditinggalkan. Saat ini, Tri Sutrisno menilai Indonesia harus kembali pada nilai-nilai kebangsaan yang sesuai dengan demokrasi Pancasila.